saya itu nama kalau aslinya kan Imade Jonita ya. Nah, tapi lebih lumrah teman-teman kemudian memanggilnya The Enjoy. Itu kalau pendidikan sendiri sih dulu pernah kuliah juga, cuman diploma di Universitas Udayana. Nah, ngambil kemudian waktu itu pariwisata budaya. Nah, setelah terjun ternyata saya buta tentang Bali yang sesungguhnya. Saya hanya tahu dari baca dan cerita. Tapi bagaimana real itu di inside Bali itu ternyata beda banget gitu. Karena Bali itu ternyata pulau wali lah, pulau terbalik. Jadi kadang-kadang yang tampil itu justru berbalik dengan yang maksud sesungguhnya. Banyak sekali hal seperti itu di Bali. Nah, akhirnya dari perjalanan hidup kemudian mengambil beberapa profesi dan ternyata tidak bisa dipungkiri ya, saya jatuh cinta sama pertanian khususnya dan alam umumnya. Akhirnya memutuskan kembali tinggal ke kampung. Tinggal di kampung kemudian mulai belajar bertani yang benar. Banyak akhirnya pertanian itu yang cuman sekedar dilakukan begitu. Jadi orientasi justru lebih banyak ke hasil saja. Jadi kenapa kita konservasi burung hantu di sini itu karena dulu dari awal memang kita mengalami serangan hama tikus dan ternyata dari hasil gembung-gembung sama teman-teman komunitas di Umawali, kita hanya memutuskan penanggulangan hama tikus itu dengan cara yang alami, yaitu dengan predator alami tikus itu burung hantu itu alba. Mulai saat itulah kemudian kita di sini mulai mengkonservasi burung hantu. Kemudian setelah mereka siap untuk berburu, mereka kita lepas liarkan di alam. Yang sebelumnya juga kita siapkan beberapa rumah burung hantu, itu istilahnya rubuha, untuk mereka nanti pada saat sudah berada di alam liar. Dulu awalnya itu adalah komunitas Umawali. Jadi Umawali itu adalah sebuah program dari kita, komunitas waktu itu di Talop, namanya Tabanan Lover. Nah, kita waktu itu mulai menggagas sebuah kegiatan yang namanya Umawali, yaitu gerakan kembali ke Uma. Jadi kita lebih banyak menggali tatanan yang tentang Uma atau sawah, karena sawah itu kan lumrah disebut Uma di Bali. Jadi kita menggali bagaimana tatanan yang sudah berjalan dari dulu dan masih sampai saat ini diyakini dan diterapkan oleh keramo atau warga Suba itu dalam menjaga kelestarian daripada Suba dan